pengobatan alternatif ini menurut saya ini kearifan lokal juga ya. Apa sih budaya, salah satu aset budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita gitu ya, Nusantara. Nah ini di samping melestarikan budaya gitu ya, mengasah juga gitu buat diri saya agar bisa membantu sesama, membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan. Pengobatan alternatif ini adalah sebagai pelengkap, harus tahu rekam medisnya juga. Kita hanya melengkapi apa yang mungkin merasa tidak puas di pengobatan medis, akhirnya banyak yang ke pengobatan alternatif ini sebagai jalan lain lah gitu ya. Tadinya suka terhadap pengobatan-pengobatan alternatif karena mungkin satu bagi saya untuk apa sih namanya mengasah kemampuan, dua juga emang ada keinginan untuk membantu orang lain, apa yang saya pelajari untuk dipraktekkan kepada masyarakat, kepada yang membutuhkan. Saya harap sih pengobatan alternatif bisa diterima di masyarakat gitu ya, walaupun saat ini gitu ya ada beberapa oknum yang menggunakan alternatif dengan cara-cara kurang bijak hanya untuk meraup keuntungan pribadi gitu ya. Terima kasih banyak terhadap Saga ya, sahabat Ganjar. Intinya satu kebanggaan lah buat kami bisa berkontribusi, kesempatan buat saya untuk mengabdi lah itu, mengabdi untuk masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya ya sahabat Ganjar bisa solid, bisa kompak, ya mudah-mudahan bisa menang dalam pemilu.